Rio Arifin, warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa di Wuhan, Cina, menceritakan bagaimana kondisi kota Wuhan seakan seperti kota mati. Ya, yang tersisa hanya para petugas yang mengenakan baju khusus membersihkan jalanan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Saat ini saya masih berada di kota Wuhan, belum bisa balik ke Indonesia. Saya ingin melaporkan bahwa di Wuhan sekarang ada virus corona. Jadi keadaan di Wuhan sekarang agak gimana gitu ya. Saat ini jalan raya di Wuhan sudah mulai kosong karena transportasi umum sudah dihentikan dari kemarin.